penyebab jatuhnya pesawat tempur MiG-29 milik Angkatan Udara Rusia, VVR, di sebuah gurun dekat wilayah Sirte, Libya, masih jadi misteri. Sebuah media Amerika Serikat menuduh pasukan angkatan bersenjata Turki, TSK, sebagai pelaku penembakan jet tempur itu. Menurut laporan yang dikutip Viva Militer, Amerika Serikat meyakini kemungkinan pesawat itu adalah milik Angkatan Udara Rusia atau milik Tentara Nasional Libya, LNA. Sementara itu, dalam laporan lain yang dikutip Viva Militer dari The Drive, pihak militer Rusia menyangkal tuduhan tersebut. Angkatan Udara Rusia tidak mengakui pesawat itu adalah miliknya, sebab pilot pesawat nahas yang selamat tidak mengenakan seragam militer Rusia. Akan tetapi, kemungkinan lain jika pilot itu adalah tentara bayaran dari perusahaan keamanan swasta Rusia, Wagner Group, sebab pilot itu diketahui adalah warga negara Rusia. Berita yang ditulis The Drive tak lepas dari anggapan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, US Department of Defense, yang meyakini bahwa tentara bayaran dari Wagner Group Rusia ditempatkan di Sirte. Penempatan pasukan ini yang lain adalah untuk mendukung pasukan pemberontak Singa LNA di bawah komando Marsekal Khalifa Haftar. Sementara itu, dalam laporannya, The Drive juga menyebutkan pesawat tempur itu jatuh karena ditembak oleh pasukan militer Turki. Jet tempur MiG-29 jatuh karena ditembak rudal sistem pertahanan udara MIM-23 Hawk milik militer Turki. Pasalnya, militer Turki mengerahkan beberapa unit sistem pertahanan udara dengan sasaran jet tempur MiG-29. Media Amerika Serikat itu juga menyatakan jet tempur MiG-29 milik Rusia itu dijadikan sasaran untuk serangan balasan. Karena beberapa pekan sebelum insiden jatuhnya pesawat tempur ini, dua sistem pertahanan udara milik Turki hancur dihantam serangan pesawat MiG-29. Seperti yang diketahui, Turki dan Rusia saling berlawanan di front Libya. Jika Rusia mendukung pasukan Haftar, maka Turki berada di belakang pasukan pemerintah Kesepakatan Nasional Libya, GNA. Sayangnya, hingga berita ini diturunkan, militer Turki sama sekali belum menanggapi tuduhan itu. Di sisi lain, tuduhan Amerika Serikat itu bisa jadi salah, sebab jika dilihat dalam berita Viva Militer 2 September 2020, Kementerian Luar Negeri Rusia sudah mengonfirmasi perjanjian gencatan senjata dengan Turki. Tak hanya di Sirte, Turki dan Rusia sepakat damai di seluruh wilayah. Terima kasih sudah menonton di video channel Pemak Kepo. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum.